Selamat sore, Sobatuan, sahabat YouTuber Nusantara. Hari ini saya berkunjung ke rumah teman sekaligus sahabat seorang petani pemiritan Sentigi. Di sini ada segala jenis saing sembur. Ada mikro Vietnam. Ini yang Vietnam bunga putih. Pindah orangnya kawan. Pak Wayan Kuki. Yang ini ada. Kalau teman-teman membuat saya menyebutnya mikro Vietnam. Mikro Vietnam. Mikro Vietnam ini daunnya paling kecil dari Vietnam. Terus yang lainnya, jenis lainnya. Ini kita untuk indukan. Yang jenis Thailand. Jenis Thailand. Kalau Santigi ini kebanyakan jenis mawar ya. Mawar ini mawar kawan. Ini dari biji. Kira-kira udah berumur berapa Pak Wayan? Ini kalau ini sekitar umur 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan dari biji. Kita juga banyak bibit Santigi dari Sumba. Sendiri Sumba. Kita ngecek dulu. Sumba yang daun kecil. Apa perbedaannya Pak Oyan antara Sendiri Sumba? Sekarang ini batangnya meskipun dari kecil batangnya sudah kelihatan tua. Ini sih. Kita dekatin dulu kawan biar kelihatan. Ini. Di sini perbedaan Sentigi Sumba. Ini kalau di untuk mawar, dia beda di daun. Daunnya lebih hijau. Dirapat. Ini mawarnya ya? Nah, ini mawar super. Mawar ini super kawan. Mawar super paling cepat tumbuhnya. Sangat rapat, daunnya sangat bagus. Dan ini alat juga untuk yang kalau dibentuk. Bagi kawan sahabat YouTuber di sekitar Bali bisa langsung sama beliau. Nanti saya akan hubungi di kolom deskripsi. Teman-teman bonsai yang lain ini menyebutnya mawar daun bulat. Ini jenis mawar daun bulat. Oh. Daun bulat. Iya, daun bulat ini. Banyak budidaya juga. Di sini beliau seorang pembudidaya Sentigi. Dan ini juga sudah saya bentuk. Ini kecil. Sudah mempunyai karakter, kawan. Sudah pola, walaupun sederhana nih, sudah bagus kan. Nah, ini dibiarkan ini supaya nanti batang bawahnya ini supaya membesar. Kita biarkan ini yang di bawah tumbuh. Iya. Dan ini juga ada baru, yang baru. Jenis dari? Ini Japanese Black Pine. Japanese Black Pine. Dari semai biji juga ya? Dari semai biji juga. Ini umur sekitar 3 bulan. Nah, ini masih baru sih untuk cuaca panas di Bali seperti ini. Tumbuhannya mungkin kurang bagus, tapi ini sudah berhasil. Japanese Black Pine. Japanese Black Pine. Ya. Di sini nama jenis dari pohon apa nih Pak Wayan? Ini juga sama, saing simbur. Saing simbur. Bibitan. Bibitan. Ini yang mikro Vietnam. Ini yang Vietnam bunga putih. Kita lihat perbedaannya. Di sini yang ada putih, perbedaan kawan. Yang ini daun biasa. Ini bedanya dengan yang putih. Nah, kalau yang putih itu lebih lancip.
Dan kalau agak besar ini dia lebih datar, cenderung datar di sini. Dia muah putih ini sudah mau berbunga. Yang ini kemarin saya beli di teman sehobi juga, ini juga kompakta karena ini kompakta. Iya, lumayan untuk bunganya ini lumayan lebat. Yang ini. Lumayan lebat, paling lebat ini. Bagi kawan sahabat YouTuber Nusantara yang belum mempunyai jenis sentigi, bisa langsung WA Japri. Nanti saya akan bubuhi di kolom deskripsi. Ini dari biji, kita sudah pola. Sudah ada polanya kawan. Dan ini sudah, ini sedikit kawat dari sudah biji. Masuk. Sudah saya lepas kawatnya. Tinggal nanti kita tunggu besar sedikit, lalu kita kawati lagi reposisi. Inilah proses dari bonsai supaya bagus. Masih banyak koleksi-koleksi atau pembibitan dari jenis sentigi. Di sini ada murbei buah. Lebih lengkapnya alamat berada di Jalan Pulau Obi Singaraja, Gang Panca Kumara. Terima kasih yang sudah terus menyimak dan menonton video saya ini. Mohon bantuannya untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.